Foto-foto mobil ambulan berlogo pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat yang membantu warga Palestina saat Israel menyerang daerah itu viral di media sosial. Terlihat ambulan berwarna putih bergaris kuning dan merah itu membantu warga Palestina yang sakit. Salah satu akun Facebook yang membagikan foto tersebut adalah Diskominfo Kota Padang. Ada beberapa foto yang dibagikan akun tersebut pada Minggu 16 Mei dan telah dibagikan sebanyak 176 kali. Menurut informasi, ambulan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Kota Padang bersama Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang didonasikan tahun 2020. Saat itu pemerintah Kota Padang masih dipimpin Mahyeldi yang sekarang menjabat Gubernur Sumatera Barat. Donasi tersebut disumbangkan melalui ACT yang kemudian dibelikan ambulan di daerah tersebut. Diharapkan ambulan tersebut dapat membantu warga Palestina yang dalam keadaan kesusahan, apalagi saat ini sedang diserang oleh Israel.